Hai teman-teman, kali ini saya mau masak cumi cabai hijau. Kalau kalian pengen tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, yuk ikuti videonya sampai selesai. Bahan-bahannya ada cabai hijau ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Ini cabai hijaunya saya pakai 1 on untuk 1/4 kg cumi. Oke, ini minyaknya saya panaskan dulu ya, sedikit aja. Setelah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Setelah agak berwarna kecoklatan dan wangi, kita tambahkan cabai hijaunya. Kita tumis sampai layu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan garam dan 1/4 sendok makan penyedap rasa. Bila kalian suka, boleh diganti juga dengan kaldu jamur ya teman-teman. Kita tumis lagi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah layu, kita masukkan cuminya ya teman-teman. Ini saya beli 1/4 kg. Kita masukin semuanya. Kemudian kita aduk. Masak cumi nggak usah terlalu lama ya teman-teman, karena ini cepat banget matang. Kita campur sampai merata. Boleh dicicipi ya teman-teman. Kalau kurang asin boleh ditambah garam. Ini saya nggak tambahkan air ya teman-teman, ini cuminya dia mengeluarkan air sendiri. Setelah itu saya masukkan 1 sendok makan kecap manis ya teman-teman, atau sesuai selera aja. Kita aduk lagi, kita masak sampai matang. Dan ini udah matang ya teman-teman, cepet banget masaknya dan rasanya tuh enak banget. Bahannya juga simple. Ini saya mau masukkan dulu ke mangkok. Saya matikan apinya, kemudian saya angkat. Nah ini ya dia teman-teman, udah matang. Enak banget, kalian wajib coba. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.